Butet, kamu yang nyolong gua apa sih? Ih, Uco ganggu. Aku lagi nyanyi lagu sekolah minggu. Oh, tapi aku nggak tahu lagunya. Kamu mau ngajarin aku nggak? Mau dong, yuk kita nyanyi bareng-bareng, Uco. Oh iya, aku juga mau ngajak teman-teman sekolah minggu semua yang di rumah. Yuk teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng. Ayo, 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 ayo. Satu, dua, tiga. Sekolah minggu, anak Tuhan, disayang Tuhan. Anak sekolah minggu, anak Tuhan. Wah, lagunya enak ya Butet? Iya dong Uco, kamu udah tahu kan lagunya sekarang? Iya Butet, gampang ngapalinnya. Kita lebih semangat lain kali bernyanyinya ya Uco? Iya Butet. Oke. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Iya, semoga semua baik ya. Iya, ada yang kurang baik? Siapa yang kurang baik? Tunjuk tangan. Wah. Iya, yang mau situasinya baik atau tidak baik, hari ini kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu yang akan dipandu oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, persiapkan Alkitabnya, persiapkan dirinya, dan mari kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Shalom, selamat hari minggu adik-adik. Apa kabarnya? Kak Mary, apa kabar nih kak? Baik Kak Maria, Kak Mary apa kabar? Puji Tuhan baik dong kak, semoga adik-adik di rumah juga dalam keadaan yang baik ya kak. Bener banget Kak Maria, kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 segera berlalu. Amin. Sehingga kita apa Kak Maria bisa kembali datang ke gereja untuk beribadah kak. Bener banget, hari ini ibadah kita akan ditemani oleh ada Kak Mary, ada Kak Maria, ada Abang Joel, ada Abang Thomas, dan juga ada Abang Marcel. Dan satu lagi Kak Maria, ada kakak pembaca warta hari ini. Siapa Kak Maria? Kak Shirley. Oke, biar semakin semangat, gimana kalau kita nyanyi-nyanyi dulu Kak Maria? Nyanyi lagu apa tuh Kak Mary? Itu loh yang ada pagi-pagi, sore-sore, apa ya Kak ya? Kayak jogging-jogging gitu Kak. Ah bukan Kak, beda. Terus apa dong Kak Mary? Oke, kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama. Musik. Masuknya biarlah nama Tuhan.
Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa. Lipat tangannya, ditutup matanya. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah, walaupun tidak secara langsung di gereja bertemu dengan teman-teman kami, kiranya Tuhan adik-adik kami di rumah boleh terus bersuka cita, memuji dan muliakan nama Tuhan pada ibadah hari ini. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memulai ibadah, kita akan bernyanyi lagu. Dalam nama Yesus. Mari adik-adik kita nyanyi bersama. Musik. Kepada adik-adik kakak di rumah, duduk yang manis supaya bisa dengar-dengaran dengan baik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Warta Sekolah Minggu 28 Februari 2021. Warta pertama. Kiranya adik-adik Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati tetap semangat dan bersuka cita mengikuti ibadah dari rumah. Warta kedua. Sesuai sermon Parhalado minggu lalu, mulai minggu kemarin sampai seterusnya, adik-adik sekolah minggu bisa mengumpulkan persembahan melalui kotak persembahan yang telah diletakkan di depan gereja atau melalui rekening Huria yang sudah tercantum di bawah ini. Warta ketiga, adik-adik diminta untuk jangan lupa dengan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ingat adik-adik, apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ingat ya adik-adik, untuk warta yang selanjutnya, kiranya untuk adik-adik sekolah minggu, khususnya orang tua dari kelas 3, sampai kelas 6 untuk mengisi form angket yang diberikan oleh guru sekolah minggu dari kelas 3 sampai kelas 6 yang diberikan melalui WAG kelas. Untuk warta yang terakhir, kami memberikan himbauan untuk adik-adik yang di rumah, kiranya adik-adik tetap semangat dan bersuka cita walau ibadah dan bersekolah dari rumah. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjalankan 5M yang sudah kakak sebutkan tadi. Demikian warta sekolah minggu hari ini adik-adik. Shalom! Kita akan menyanyikan lagu Hanya Satu Jalan ke Surga. Musik. Thank you.
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai anak-anak sekolah minggu dan akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati dan sertai kami semua. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikianlah dikatakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Ada yang tidak bawa Alkitab? Semua sudah membaca Alkitab? Atau di mana ini? Cok! Ucok! Ucok! Mana Ucok? Ucok! Halo, Amang Pendeta. Amang Pendeta panggil Ucok ya? Iya. Ucok lagi ngapain? Ini Amang Pendeta. Ucok lagi baca Alkitab. Baca Alkitab? Ucok baca Alkitab dari mana hayo? Aku baca dari Matius 26, 36 sampai 46, Amang. Oh, gitu. Itu ceritanya tentang apa, Ucok? Jadi di sini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah taman. Ke sebuah taman? Iya, Amang. Taman apa itu, Cok? Di sini namanya Taman Getsemani. Ya, Taman Getsemani, Amang. Oh, Taman Getsemani. Ngapain mereka ke sana? Sebentar, Amang. Sebentar. Ucok belum selesai bacanya, Amang. Sebentar ya, Amang. Iya. Amang tunggu, Cok. Gini, Amang. Pada saat Tuhan Yesus ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus ajak Petrus, Yakobus, Yohanes buat pindah ke tempat agak jauh dari tempat murid-muridnya yang lain, Amang. Oh, begitu ya, Ucok. Emang Tuhan Yesus mau kemana, Ucok? Mau berdoa, Amang.
berdoa? Tuhan Yesus mau berdoa. Iya, tapi Amang pendeta. Kenapa, Ucok? Kok kayaknya Tuhan Yesus sedang ngerasa sedih gitu ya, dan gentar ya Amang pendeta. Lagi, kok merasakan takut sih Amang? Iya ya, Ucok. Kenapa tuh Amang ya? Karena Tuhan Yesus tahu, Cok, kalau malam itu ia akan ditangkap. Hah? Ditangkap? Iya, Cok. Ditangkap kenapa, Amang pendeta? Apa salah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau disalib. Ah, Tuhan Yesus mau disalib? Iya, Cok. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa ya, Amang pendeta, sebelum dia disalib gitu, Amang pendeta? Iya, Ucok. Ih, tapi aku sebel deh, Amang pendeta. Loh, sebel kenapa, Ucok? Ini loh, murid-muridnya disuruh berdoa, malah tidur. Gimana sih, Amang pendeta? Nah, itu, Ucok. Kalau disuruh berdoa, jangan tidur. Ucok gak boleh begitu. Disuruh berdoa, malah tidur. Hehehe, Ucok juga suka ketiduran, Amang pendeta. Iya, Ucok. Gak boleh begitu. Kalau setiap ada masalah, Ucok harus berdoa. Pada saat Ucok lagi sedih, Ucok lagi sakit, Ucok lagi takut, Ucok bisa berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan mendengar dan akan menolong Ucok. Begitu ya? Iya deh, mulai saat ini Ucok akan rajin berdoa. Pagi-pagi Ucok bangun untuk berdoa. Terus mau makan, berdoa juga. Terus? Mau sekolah, berdoa juga. Terus? Mau tidur, berdoa. Pokoknya Ucok mau rajin berdoa. Nanti kalau Ucok lupa, Amang pendeta ingin ingetin Ucok ya, buat Ucok berdoa dulu. Oke, Ucok, begitu juga dengan teman-teman ya. Semua harus berdoa. Jangan lupa tidak berdoa. Ya kan, Ucok? Iya, betul, Amang. Teman-teman di rumah juga harus rajin berdoa ya. Oke? Dadah. Oke. Yesus berdoa karena dia dalam keadaan sedih, karena dia akan ditangkap dan akan disalibkan. Dan kita anak-anak sekolah minggu juga, jika kita dalam keadaan sedih, mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Karena Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Yuk, siapa yang tahu doa singkat sekolah minggu yang selalu kita dengar? Yang pertama sering kita dengar doanya, met awon ban ias rohakon sasada ho Yesus dongaku tok tong. Coba anak-anak sekolah minggu mengulangi, 1, 2 ya. Ya, sekali lagi, met awon ban ias rohakon sasada ho Yesus dongaku tok tong. Iya. Untuk anak-anak sekolah minggu 0 sampai dengan kelas 2, coba hafalkan doa met awon ben ias rohakon. Ya, untuk anak-anak kelas 3 sampai kelas 6, ikuti Amang pendeta ya. Urupi au mangula ulaon namarguna bonana dohot ujungna ho mabahen jadina. Coba ulangi. Iya, masih ada yang belum bisa ya. Coba kita sama-sama. 1, 2, iya. Urupi au mangula ulaon namarguna bonana dohot ujungna ho mabahen jadina. Iya. Semua anak sekolah minggu harus belajar berdoa mulai saat ini.
Karena semua kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus berdoa. Ya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan anak-anak sekolah minggumu untuk berdoa. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati mereka, dan jadikanlah anak-anak sekolah minggu ini, sekolah minggumu ini menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu ini. Berkatilah orang tua mereka, berkatilah seluruh keluarga. Jikalau dalam keadaan sakit, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati mereka di sekolahnya. Jikalau mereka harus bersekolah dari rumah, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka, dan juga yang memberkati orang tua mereka yang mendampingi dan mengajari mereka di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini sangat bagus. Kita diajari untuk berdoa. Aku mau berdoa juga kepada Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik kepadaku. Tuhan yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh gereja, walau dari rumah. Berkati kami selalu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, amin. Ucok, kita ya, Butet, mau mengumpulkan persembahan. Persembahanmu mana? Persembahanku sudah ditransfer sama Mama ke rekening gereja kita. Kalau kamu? Kalau aku diantar Mama Papa ke gereja pakai amplop dengan baik. Wah, mantap Butet. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan ya Butet. Benar banget Ucok, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Yuk kita kembalikan kepada Kak Mary dan Kak Maria yuk. Yuk. Kak Mary, Kak Maria. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Musik. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai ya adik-adik. Adik-adik jangan lupa untuk tetap semangat dan terus bersuka cita. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita suci doa tiap hari kau.